sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, membeli peralatan untuk proses bikin video ya, 360 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi dengan saya Roni Raymond. Apa kabar guys? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Iya. Oke, pada video kali ini seperti biasa di depan kita ada sebuah paket guys. Oke. Kemarin datangnya dan baru hari ini saya bisa unboxing lagi ya. Good job. Ini saya pesan tripod untuk proses bikin video ya. Jadi sebelumnya saya cuma pakai tongsis. What? Dan kali ini dapat rezeki, alhamdulillah saya bisa beli tripod gitu. Oh my god. Wow. Sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, membeli peralatan untuk proses bikin video ya. Dan ini panjangnya sekitar 60 sentian guys. Paketnya panjangnya sekitar 60 sentian dan beratnya ini 1,5 sampai 2 kilo lah, ada lumayan berat ini karena saya membelinya bukan yang biasa-biasa ya. What? Ini harganya juga lumayan, sekitar hampir 170-an karena ada potongan harga, jadi lumayan lah saya memanfaatkan momen itu gitu ya. Good job. Dengan harga 170 bisa dapat yang lumayan bagus gitu guys di harga sekian. Dan apa aja di dalamnya langsung aja kita buka guys. Ini dia paketnya seperti ini guys, pengemasannya cuman pakai bubble wrap aja, tidak dibungkus lagi dengan plastik hitam gitu ya, jadi kelihatan ini brand yang saya beli, ini kelihatan ya. Seperti juga gambarnya kelihatan seperti ini, dan ini juga ada apa tasnya ya atau kantongnya di dalamnya. Saya ini beli paket lengkap ya guys dengan harga 170-an, dapat potongan harga gitu, lumayan memanfaatkan promo 1212 atau 1212. Dan ini beratnya 1 kilo lebih guys, 1 kilo sampai 2 kiloan lah. Ini saya beli yang paket komplitnya, apa aja di dalamnya kita buka langsung. Oke. Nah ini dia guys, barangnya seperti ini. Ini dia kita dapat satu buah tas untuk dibawa keluar, jadi bisa pakai tas ini ya. Dan ini brand yang saya beli, tasnya seperti ini. Ini model resleting ya. Katanya sih ini anti air. Jadi kita simpan dulu. Dan ini Bluetooth. Bluetooth buat koneksi ke handphone. Nanti kita pakai ini. Ini dia guys, modelnya seperti ini. Tripod
untuk proses bikin video ya. Spesifikasinya modelnya 3520p tripod tingkat, dan ini spek-speknya seperti ini guys. Mudah-mudahan barangnya awet ya, bisa dipakai lama gitu. Kemasannya cukup bagus sih, lumayan dengan harga sekian ya, worth it lah, di harga sekitar 170-an dapat tripod kayak gini gitu. Nah ini ada tas lagi guys, jadi tasnya kita dapat dua guys, yang satu warna abu dan ini warna hitam, jadi kita dapat dua tas ya. Lumayan gitu bonusnya, ini yang warna abunya dan ini yang hitamnya seperti ini guys. Terus kita ada holder U juga ya, ada holder U seperti ini untuk handphone. Dapat tasnya dua kita. Nah ini dia tripodnya seperti ini. Lumayan tebal ya bahannya, jadi modelnya seperti ini guys. Ini ada pegangannya juga. Nah ini ya, nah, bisa dilepas dan dipasang. Ini penguncinya guys, dan ini 360 derajat bisa muter gitu, bebasnya bebas bergerak kemanapun, kita longgarin dulu. Nah nah seperti ini ya, tingginya segini. Dan ini ada indikatornya, ada dua guys untuk kemiringannya, kelurusannya ini ada dua ya. Jadi seperti ini tampilannya. Cukup kuat sih, bahannya juga lumayan tebal, sekitar 1 meter 40an tingginya segini. Nanti kita bisa dibantu dengan ini juga gitu, ini juga kalau mau lebih tinggi bisa. Kaki-kakinya juga lumayan kokoh. Pendekin lagi. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya guys, dengan harga 170-an kita udah dapat keren ini gitu. Tasnya juga dapat dua. Oke guys, jadi kita dapat Bluetooth,
holder HP, dan ini tasnya juga kita jadi dapat dua guys, yang satu dari brand toko, yang satu dari bawaannya gitu, dengan harga 170.000 kita udah dapat posisi yang lumayan premium gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam.